Ini gimana nih Bang, hasil agenda hari ini nih Bang? Ya, agenda hari ini kan pemanggilan pertama ya buat masuk. Jadi kita belum bisa banyak ngasih pendapat atau tanggapan karena baru hari ini juga kami menerima surat gugatan. Paling untuk selanjutnya mungkin mediasi dulu sih. Bang, ini kan sudah yang keenam kali ya hari ini total. Apa sih Bang alasan 5 kali mangkir sebelumnya Bang? Bukan mangkir, karena kita nggak dapat surat sama sekali. Kita nggak ada surat panggilan maupun dari prinsipal pun, nggak ada panggilan ke prinsipal juga. Tapi kan dalam pernyataan sebelumnya pihak sebelum mengatakan sudah mengirimkan surat juga nih untuk mediasi ke alamat yang seperti tadi diucapkan di Cempaka Putih. Lalu apa seperti apa sih nih Bang, kok bisa sampai saat ini Abang belum menerima surat? Cuman wah, kalau itu sih saya nggak tahu, karena kan kami juga ditugaskan dari kantor hukum gitu. Saya nggak langsung berhubungan dengan prinsipal, kami ditugaskan untuk menampingi perkara ini. Tapi perihal soal kehadiran Abang hari ini ke pengadilan, pemerintah sendiri udah tahu nih Bang perkara yang sedang dipermasalahkan? Ya mungkin sudah tahu, karena dari kami sendiri, kami saya sendiri hanya ditugaskan saja sih untuk kamera Bang. Enggak ada obrolan enggak sama Marita mengenai kasus ini dan kenapa belum sampai sekarang mungkin dia enggak hadir? Belum ada. Alasannya jadi, mungkin Bang? Saya juga enggak bisa banyak ngasih pendapat juga, karena kita hanya ditugaskan dari kantor gitu untuk mewakili, untuk menjadi kuasa dalam perkara ini. Tapi perihal gugatan yang sampai 300 miliar itu gimana sih Bang? Siapa nih Bang? Perihal tanggapannya Mama Rita sendiri? Kami belum baca sama sekali terkait gugatannya, jadi kami sama sekali belum bisa ngasih tanggapannya. Berarti Mama Rita sendiri belum tahu nih apa sih gugatan yang sampai 300? Karena baru juga diterima hari ini. Oh, baru diterima sekarang? Oh, bisa Bang udah. Iya, berasan. Baru diterima gitu. Ya, karena kita juga, maksudnya gini, kita kan sebagai kuasa hukum bukan kita yang mencari gitu, kami yang diminta gitu. Jadi karena tidak ada yang sebelumnya belum ada kuasa, ya kita bisa apa gitu. Dan karena saya juga hanya menjalankan tugas dari kantor saya untuk menjalankan kasus ini gitu. Bang, tadi kan di dalam yang mulia juga hakim kan meminta untuk sidang lanjutan bulan depan ya, 30 hari dari sekarang, untuk menghadirkan kedua prinsipal nih Bang. Apakah Mama Rita akan hadir Bang? Kami belum tahu, saya belum bisa menjanjikan. Maksudnya kita belum berkomunikasi juga, jadi saya belum bisa ngasih kepastian. Ya. Bang, terhadap gugatan ini ada upaya apa yang dilakukan dari Abang sebagai kuasa? Wah, saya belum. Masalahnya ada upaya akan dilakukan terhadap gugatan? Ya, kita ini mengikuti prosedur saja sih. Maksudnya dari persidangan kita ikuti persidangan. Mungkin Abang sebagai kuasa hukum atau sebagai perwakilan dari pihak Mama Rita, ada nggak sih yang pesan yang disampaikan oleh Mama Rita untuk hari ini gitu Bang? Sidang. Saya benar-benar belum ada komunikasi terutama, karena saya memang balik lagi, saya hanya ditugaskan saja gitu. Karena kita sebagai pelaku gituin kuasa hukum, kami ditugaskan untuk mengurus masalah itu aja sih. Bang, terkait alamat tempat tinggal itu, apa benar sudah tinggal di situ tuh sesuai alamat yang di Cempaka Putih itu, atau seperti apa sih Bang? Apa sudah ada tempat tinggal baru lagi Bang? Saya nggak tahu, serius, saya nggak tahu. Saya hanya menjalankan tugas saja, seperti itu Mbak. Gitulah. Jadi makanya saya belum bisa banyak berkomentar. Gitu. Mohon maaf sekalian, gitu, bukan mau tidak mau berkomentar, tapi memang hanya itu yang saya bisa kasih. Berarti ketidakhadiran Mama Rita ini bisa dibilang karena belum menerima surat gugatan nggak sih Bang? Yang sekarang baru diterima? Ya mungkin menurut prosedur makanya ada pemanggilan seperti itu. Karena prinsipal tidak menerima surat panggilan.